Halo, selamat datang di Medi Gamer. Kali ini kita akan bermain off-road. Tuh, ini mobilnya agak ceper ya. Hiluxnya. Hilux. Toyota Rush ya. Tengok dulu, Toyota ini. Nih. Kita akan menggunakan Toyota Rush. Di sini udah dimodifikasi 4x4 dengan bannya udah ban radial yang kasar kali, dengan shock udah digantinya ya, semua kaki-kakinya sudah ditinggiin. Nah, kita tambah dulu storisnya. Apa sini? Oh, atasnya ini kemana tuh? Oh, ini bumper bersih pakai pipa. Oke. Ini pertama kali saya mau memakai Toyota Rush. Oke, hidupkan dulu mobilnya. Ternyata kasar ya mobilnya. Kasar mobilnya. Solar tapi kayak konten ya. Langsung dalam tanahnya tuh. Dalamnya udah bukan standar lagi ya, kayaknya udah kayak gini lah mobil saya tahan ras. Oke, lanjut aja. Gimana? Kita uji tes apakah dia gigit sesuai dengan bentuknya. Konten boleh lah, kita lihat juga detik dia di jalanan. Boleh. Kita lihat dia ya. Di dunia offroadnya apa cocok kak ya dipakai untuk offroad. Oke, itu dulu. Ini karena bukan bensin lagi sepertinya, kita kasih solar. Liar, op. Agak liar. Oke, kita lihat di jalan sebenarnya. Di sini yang kita lihat, bukan di situ. Karena ini kita kan mobil offroad. Iya. Oke, start. Bismillah. Oke, lanjut aja. Wow. Op. Masukkan air langsung 4x4 nya. Oh, ya. Pertama kita tes. Op. Hampir. Gasak terus. Oke. Pasar nih. Naik. Kanari kan ya mobilnya ya, gak tau lah. Op. Oh, guling. Oh, jangan dilawan. Soalnya kok dilawan dia bisa balik. Licin ah. Oh, apakah ada terlalu konstan? Jadi dia bisa pattern ya. Jadi bawaannya ini kayak mobil masih tetap kayak bensin, kontannya ada ya, jadi pelan-pelan. Jangan kita gas habis nanti jalannya jadi mesin berat ya kan, jalannya agak mesin dalam jadinya, kaca di situ.
lanjut. Pelan saja, yang penting pasti. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Pelan aja. Nah, yang usah digas tuh nggak bisa gitu, soalnya ini mobil-mobil kontan ya kan, ada gaya pakainya sih kayak premium, tapi ini kan premium ya, misalnya custom ya anggap aja lah ya, kalau gitu ini premium, soalnya cara bawanya dia kontan ya, makanya jalannya agak terpacak. Jadi terpacak ya. Pacak deh. Kalau bisa naik, kita lihat. Oh. Ya. Buka pompa dia. Oke. Akhirnya bisa. Kan enggak ada semua pompa ya. Oh, bisa jalan tuh. Ya digas gitu aja. Jalannya mungkin hancur jalannya kan. Mungkin sulit ya. Terpacak jadinya. Iya, kayak pompa-pompa gasnya kayak dilihat tidak gitu. Jadi pelan. Oh. Oh, oke. Mantap. Oke. Ya, mudah-mudahan kita nggak pakai wing ya kan. Tes dia pakai wing. Nah, jangan tertentu aja pakai wing. Kalau bisa nggak usah. Pelan-pelan. Soalnya ini agak kuncen. Pelan-pelan. Oh, jangan lawan. Hampir aja. Salah, hampir. Kalau nggak terbalik. Nih, mantap. Ini biasanya kalau mobil kemarin saya gunakan mobil Hilux ini bisa lewat ya. Apakah mobil ras bisa naik juga, kita lihat ya. Bismillah. Tidak, kita lihat.
Ini berat ini mobil. Bisa pelan-pelan dari sini. Kita tidak pattern ya. Oh, nanti kita lihat bisa atau tidak. Wih, ah, jangan bilang. Soalnya bisa kebalik. Juga oke lagi Hilux kemarin naik soalnya. Wah, jangan kalau kembali sambil kiri lagi kembali tadi. Oh, enggak bisa dicampak. Bisa atau tidak? Bisa, tapi kayaknya butuh terlalu lama waktu untuk ngelawatinnya. Bisa sih, tapi butuh lama waktu, banyak makan waktu di sini dah. Berhasil, cuma butuh waktu ya, agak lama. Oke, part kedua, finish pertama. Part kedua, ini lah part kedua nanti, finish pertama kita lewatin dengan tanpa wanita. Oke, part kedua. Liar sih mobil ini. Wow. Op. Pas ada bumper plastiknya rusak nanti. Oke, kita sudah mulai. Ini batu. Ini kayaknya udah patah ini.
pakai gearnya. Mana itu ya? Loh, tidak ada. Ternyata tidak ada. Gimana narik ini? Wah, ada yang off-road nih mobil ini. Coba kita. Tidak ada. Ternyata mobil ini tidak bisa dibawa off-road karena dia tidak lengkap. Coba kita balik ya, kita lihat ini apa. Oh, memang saya nggak isinya lengkap tadi atau gimana ya. Nah, ada. Coba kita balik. Nah, ternyata mobil kurangannya dia tidak mempunyai wing, jadi dia nggak bisa dibawa untuk off-road ekstrim. Ini kelihatannya, nah, tidak ada wingnya. Nah, biasanya kan kalau ini ada, nah, dia tidak ada. Kalau untuk dari segi kuatannya oke. Ternyata ini tidak ada. Jadi kalau untuk main dia memang cocok untuk SUV aja, mobil-mobil standar-standar ya. Kalau untuk dibuat off-road extreme dia butuh wingsnya lagi. Itu cukup tinggal wingsnya aja lah. Yang lain masih untuk ukuran off-road boleh lah gitu. Video yang lainnya kita akan ngetes juga nanti mobil Ilex tahun 97 atau tahun 2000-an, nanti nanti kita lihat saja, atau bisa Mitsubishi Pajero kita tes terkait atau tidaknya. Oke, makasih, jangan lupa berlangganan di Medigamer dan like. Oke, terima kasih. See you.